Ya, selanjutnya pemirsa, berita dari Rizky Bilar yang mangkir dari panggilan polisi lantaran psikisnya terganggu alias kena mental. Ia juga membantah bahwa telah menganiaya istrinya yaitu Lesti Kejora. Lantas, apa alasan Bilar membantah? Sedangkan bukti rekaman CCTV dan visum korban sudah digenggaman polisi. Berikut liputannya. Rizky Bilar tak kunjung menampakkan diri usai dilaporkan istrinya Lesti Kejora ke polisi atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Termasuk panggilan perdana polisi soal kasus yang membelit Bilar, Bilar tak menampakkan batang hidungnya. Seharusnya, Bilar menjalankan pemeriksaan polisi terkait laporan sang istri pada Kamis siang. Nyatanya, Bilar mangkir dari panggilan. Ia mengirimkan kuasa hukumnya dan meminta dijadwalkan ulang pada minggu depan. Dari keterangan kuasa hukum Bilar diketahui, alasan Bilar tidak memenuhi pemeriksaan polisi sebagai saksi terlapor lantaran psikis Bilar yang terganggu. Ditanya tentang tindakan KDRT Bilar kepada Lesti, kuasa hukum Bilar mengatakan kliennya tidak mengakui. Alasannya belum ada pemeriksaan. Sementara soal kabar Bilar melempar Lesti dengan bola biliar, lagi-lagi kuasa hukum Bilar membantahnya. Menurutnya saat ini Bilar dan Lesti sudah saling bertemu dan berhubungan satu sama lain. Mengenai kehadiran orang ketiga dalam biduk rumah tangga Lesti Bilar, kuasa hukum Bilar tidak banyak memberikan keterangan. Ya, kejadian sebenarnya memang dua kali kejadian. Ya. Nah, malam sama dini hari. Yang jelas Rizky tidak ada membanting-banting itu berulang-ulang kali, itu nggak ada, itu nggak benar. Yang ada kebanting. Sejauh ini dalam kasus dugaan KDRT Lesti Kejora, polisi telah mengantongi visum korban dan rekaman kamera CCTV di kediaman Lesti Bilar. Serta keterangan sejumlah saksi, termasuk keterangan dari orang tua Lesti Kejora. Rencananya akan ada dua saksi lagi yang akan diperiksa polisi. Dari sini akan diketahui kejelasan laporan yang dilayangkan biduan Lesti Kejora kepada suaminya, aktor Rizky Bilar. Bila bukti-bukti menjurus dan mengerucut kepada Bilar, tidak menutup kemungkinan Bilar akan dijemput paksa dan ditahan. Untuk saudara kita R masih statusnya saksi. Karena apa? Karena beliau itu belum diperiksa. Tapi untuk barang bukti kemudian saksi-saksi yang sudah mengarah kita sudah dalami. Ya, jadi nanti kita cek kembali ke penyidik ya. Setelah pertama kemudian kedua ya. Kemudian ketiga pasti sudah kita wajib untuk membawa. Lebih lanjut, Nurma Dewi menjelaskan pemeriksaan Rizky Bilar sebagai saksi terlapor dijadwalkan minggu depan. Demikian laporan tim liputan ANTV.